Tun Mahathir, saya boleh baca. Dia sebenarnya, saya tahu dia tidak menyokong DAP. Dan dia tidak menyokong pembangkang. Dia tidak menyokong gerakan untuk menjatuhkan kerajaan. Yeah? Dia tidak. Tetapi dia, sebagaimana yang kita tahu, dia ada masalah dengan Datuk Najib sebagai Perdana Menteri. Dia nak suruh Datuk Najib turun. Datuk Najib kata, pasal apa dia nak turun? Dia dipilih oleh rakyat. You are not happy, tunggulah pilihan raya. Kita tengoklah, lawanlah. You menang, menanglah. Kalau kita menang, kita terus dengan pemerintah. Dia pun boleh jadi terus jadi Perdana Menteri. Tapi Tun Mahathir dia tak mahu tunggu sampai pilihan raya. Dia nak sekarang. So, dia nak pressure, nak tekan Datuk Najib. Dia suruh tak mahu, pujuk tak mahu, dia cakap tak mahu. So now dia nak gunakan people's power. You know people's power? Kuasa rakyat untuk menjatuhkan. Dan tak semua rakyat mahu menyokong atau bersama dengan dia menggerakkan gerakan rakyat untuk menjatuhkan kerajaan atau menjatuhkan Datuk Najib. Yeah, not all. Some maybe. But not good enough, tak cukup untuk dia nak memaksa Datuk Najib turun. One. So dia tahu hakikat ini, dia cuba nak menggembling support. He wants to mobilize support to his side. You know? Jadi ada peluang orang DAP bersih pembangkang buat satu program yang begitu. Nah, dia harap itu merupakan satu kumpulan yang boleh akan apa namanya pressure Datuk Najib turun. But I'm telling you, this is my opinion, I punya pendapat. Dia cuba nak gunakan DAP bersih dan sebagainya. Apa yang akan terjadi esok? Bukan dia menggunakan DAP bersih dan pembangkang. Pembangkang akan gunakan dia. This is he will regret that. Dia akan menyesal nanti. Serupa juga PAS. PAS dulu ingat bergabung dengan DAP, dia akan gunakan DAP untuk dia berkuasa, untuk dia menang dan boleh menjayakan agenda perjuangan parti dia, parti yang katakan perjuangan Islam dia. Tapi terbukti bahawa mereka PAS yang diperalatkan oleh DAP. DAP yang untung, PAS rugi.